Lagi ngapain tadi? Ngulet. Oh, lagi ngulet gitu. Tarik langsung krek. Itu kosong. Langsung turun. Enggak ingat, biasanya kalau ingat punya ini enggak loh. Enggak. Manggul-manggul berat juga. Tapi kalau tiba-tiba enggak ingat itu langsung. Iya. Enggak ingat berarti lupa kali. Iya. Namanya. Permisi. Iya, Pak. Gimana Mas, mau dibenerin nih tangannya? Iya. Masalah begini. Terima aja di sini jangan sakit toh. Udah kepikiran sakit toh? Udah pernah kesini Pak. Udah kepikiran sakit. Ini jadi kosong ini Mas. Iya. Harusnya tidak kosong seperti ini. Ini pindahnya di sini. Gak apa Pak. Ah, udah. Alhamdulillah. Awas sakit. Oh, belum. Ah, sakit Pak. Alhamdulillah. Gimana Mas? Udah enak? Alhamdulillah ya. Kenapa masih copot? Ininya copot. Iya, ininya. Bahunya turun. Lepas aja bajunya. Tangannya. Lepas aja bajunya. Lepas lagi katanya dulu pernah ke sini. Iya. Pamat. Pamat, tolong bantu. Iya. Udah pernah ke sini dulu 2013. 13. Udah lepas juga. Iya. Katanya lepas juga ini. Iya, ini. Lepas lagi. Lepas lagi. Lagi ngapain tadi? Ngulet. Oh, lagi ngulet gitu? Tarik langsung krek. Itu kosong. Langsung turun. Enggak ingat, biasanya kalau ingat punya ini enggak loh. Iya. Manggul-manggul berat juga. Tapi kalau tiba-tiba enggak ingat itu langsung. Iya. Enggak ingat berarti lupa kali. Iya. Namanya. Kerja apa? Kerja pabrik. Oh, ngangkat-ngangkat dong berarti. Iya. Dulu sempat diperban? Dikit enggak? Enggak, cuma di ini dibetulin doang. Betulin doang terus di ini. Semalam apa kapan? Tadi pagi setengah malam. Jadi kalau gitu diangkat enggak bisa ya? Bisa, sama sekali enggak bisa. Ganjel. Enggak ada tenaganya juga kan? Enggak ini. Enggak ada tenaganya. Iya, enggak bisa diangkat ya. Dibawa ke teman enggak bisa-bisa, enggak sanggup sama pengen di sini aja. Masalah pernah ke sini. Itu kalau cuma dulu turut doang mau sampai kapan juga enggak benar tulangnya, ini harus benar-benar betulin tulangnya nih. Ini kan kosong, pindahnya ke depan sini nih. Iya. Yang mana kosong? Nih. Gitu. Ini kan dia kosong. Nih, pindahnya. Pindah ke depan. Iya. Lepasin. Iya, lepas. Bonggolnya lepas pindah ke sini. Iya. Sudah berapa hari ini? Tadi pagi ini. Pagi, ini di bawa ke teman. Kerokan itu mah. Kerok. Permisi. Iya Pak. Gimana Mas, mau dibenerin nih tangannya? Iya. Masalah begini. Terima aja di sini jangan sakit toh. Udah kepikiran sakit toh? Udah pernah kesini Pak. Udah kepikiran sakit. Ini jadi kosong ini Mas. Iya. Harusnya tidak kosong seperti ini. Ini pindahnya di sini. Gak apa Pak. Dulu pernah begitu juga. Iya. Terus udah gak pernah lagi. Baru pernah, baru ini kan. Sekarang. Pernah, cuman kadang-kadang kayak mau copot. Uh-uh. Terus saya ini gini-gini. Oh. Masuk lagi udah enggak. Tapi ini Bang, tadi kelewat susah banget Pak. Ini saya sudah pernah lepas. Pernah. Sering? Sehabis 2013 ini. Baru ini? Baru ini. Cuman
apa 2017 udah kayak kerasa mau lepas, terus saya gini-giniin masuk. Mas, tembus saja. Biar sakit. Tadi gimana tuh yang bahunya copot? Kayak kesulitan banget. Itu karena masuknya terlalu dalam. Jadi masuk terlalu dalam di dalam gonggol, jadi agak susah, agak sulit. Terus orangnya juga agak gemuk, jadi betulnya agak sulit juga. Oh gitu ya, Bu. Iya. Tapi bukan karena nggak bisa ya? Bukan karena nggak bisa. Karena emang postur sulit. Tubuhnya ya, yang betul. Besar. Namanya setiap pasien kan ada yang dibetulnya agak gampang, ada juga yang susah, nggak semua pasien juga gampang semua, pasti ada sulitnya juga. Makanya di sini juga dibutuhkan gotong royong ya. Nah iya, makanya di sini tuh nggak cukup orang satu yang nanganin, bahkan 2-3 bahkan 5 tergantung yang susahnya ya banyak orang. Kalau lagi gampang ya 1-2 orang juga cukup sih, kalau lagi yang gampang. Oh gitu, tapi tadi terakhir alhamdulillah. Alhamdulillah masuk. Tadi udah masuk lagi, udah kembali ke tempatnya lagi. Oh gitu. Iya. Dia emang udah longgar ya? Udah longgar, udah sering lepas juga, bukan sekali ini, udah 2-3 kalian lepas. Jadi pas bonggolnya itu udah agak longgaran, jadi sering lepas. Makanya sementara itu dikip dulu, biar kuat dulu gitu. Oh gitu, oke deh. Kira-kira berapa bulan pemulihannya? Pemulihan kayak gitu sebenarnya lebih cepat, dia paling cuma sebulan, sebulan setengah udah total sih. Oh gitu ya? Iya. Oke deh, makasih ya Pak Mat ya. Oke, sama-sama Pak. Tahan dulu ya Mas ya. Jangan bergerak dulu. Berasa Mas masuknya? Iya. Biar Mas dulu mah kecil Mas beratnya. Ya iyalah sekarang. Dua. Udah gede badannya. Nah, hati-hati lagi dah. Angkat-angkat. Udah ada ini lagi, udah balik lagi ya? Iya, udah berisi. Tadinya kosong. Kelemahan awak ya. Masih ada nungguin nih. Kalau biasa. Gimana Mas? Udah enak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Balik lagi. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan enggak ini kambuh-kambuh lagi deh. Amin. Ya hati-hati lagi kerjanya. Lihat tuh udah gagah lagi tuh. Tadi mah aduh lemes banget kayaknya. Lemes. Ya si pucat. Tadi mah pucat. Temennya nungguin aja. Kapan sembuhnya? Kayak cepat sembuh ya Mas? Iya.